Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the noise, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Always moving on, feel I don't belong. Tell my best to move along. Dari suke, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah. Able, oh yeah. I'm stable, oh yeah. No label, oh yeah. You know me. I want the real stuff, everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you what I have. Sekarang ada Fred coba crossing. Oh, dia tepuk saja bola. Oh, ini dia keluar. Dan kita lihat Fred. Are we gonna play now? Ready for the show? I'm about to take down. You already know. Masih dikuasai kembali bola. Pelanggaran. Pelanggaran. Melakukan shooting sebenarnya ya. Ya. Oh, kali ini satu marah sama Prima Mendarga pemirsa. Ya. Ternyata orang Tasik juga bisa marah ya. Ini dia Desuke Sato gitu saja guys. Rian Kurnia, oh satu lawan satu dengan Daisuke Sato. Rian Kurnia. Wow, saya tidak mudah ya untuk bisa ya melewati Lisandro dalam duel satu lawan satu, maksudnya Daisuke Sato. Betul, apalagi dia Rian mencoba untuk melakukan running with the ball ya. Situasi akan susah saat mendorong. Ali Koroy kali ini menguasai bola. Umpan saya kembali kepada Rian Kurnia. Oh, terus ambil jatuh. Masih bisa mengambil bola tadi Lisandro. Tapi ya, pelanggaran dari Rian Kurnia tadi kepada Daisuke Sato. Masih Abdullah Aziz, Shiro yang dituju. Potong kembali bola. Sementara datang kali ini bantuan dari Sato. Sato, kita lihat pemirsa masih Sato. Umpan saya baik kepada Frank Butuan. Ya, kerja yang bagus dilakukan oleh Sato untuk menambah main mereka, bukan pertahanan dari Persikabo 1973. Dan Fred tadi yang mencoba memanfaatkan serangan. Akhirnya
berhasil mencetak gol di penghujung pertandingan atas Persikabo 1973. Di mana kemenangan di depan mata dari Persikabo 1973 setelah bermain dengan pertahanan total yang grandel. Akhirnya kita pun baik berebut bola lagi. Ada Rian Kurnia, masih lihat Rian Kurnia lagi pemirsa. Rian Kurnia coba melewati sana. Gagal. Inilah peran dari Daisuke Sato pemirsa. Pada cover tadi ya. Bayang dengan tekan. Rubino, sementara dia juga sama Marco sama-sama pernah bela PSM Makassar ya, tapi tahunnya beda. Taufik, kita lihat Yusuf Melana dengan kecepatannya mendapatkan support dari Agil Munawar, tapi Daisuke Sato juga tahu. Oh, dianggap pelanggaran. Iya, ada pelanggaran, tapi setidaknya ini menghentikan alur serangan yang sedang coba dibangun oleh Persik Kediri. Ini dia. Coba dikejar oleh Wanderlis. Wanderlis dengan kecepatannya. Ouch. Belum keluar bola. Luar biasa dia dari Daisuke Sato tadi. Oh, masih Pianzola menguasai bola. Dan sekarang ada Ilhamuddin kepada Dedi. Lagi-lagi kita saksikan pemirsa sebuah ambilan clearance yang bagusnya dan dilakukan oleh Daisuke Sato. Cover yang sangat baik ya dari Jayus ya. Daisuke Sato memenangi duelnya. Marklock. Ada bola yang sepakan di arah kepada Ilhamuddin. Ilhamuddin Armain diambil oleh Daisuke Sato. Daisuke Sato kembali pemirsa. Kita lihat agresivitas dari Daisuke Sato yang ini yang dibutuhkan. Ngeyelnya terlihat ya. Diambil, berhasil dia. Dan kali ini kita lihat ya, berhasil kita lihat trap yang dilakukan oleh para pemain dari coba menekan bagaimana Jayus dibayang-bayangi oleh Daisuke Sato. Dan Daisuke berhasil mencuri bola tadi dari Jayus. Tapi ada niat yang baik ya. Jangan melakukan bola pemirsa. Umpan kepada Ilhamuddin. Ilhamuddin lagi-lagi dan lagi-lagi pemirsa. Daisuke Sato datang di sana tepat dan langsung ingin membuang bola. Ya, sapuan saja dilakukan oleh Rizwan Lauhin. Tapi kembali belum. Oh, bukan sebuah pelanggaran. Febri Ali. Ya, ini dia kita lihat. Memang luar biasa bagaimana fighter dari Daisuke Sato. Masih merasa sanggup untuk melanjutkan pertandingan. Dan drop ball kali ini kita lakukan oleh Wasit Armin.